saya tentu saja atas nama jajaran aparat pemerintah Kabupaten Sleman dan maupun pribadi mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari Notaris Jogja Istimewa yang pada beberapa dan katanya saat baru satu bulan yang lalu berdiri. Ini Notaris Kot Jogja Istimewa yang ke-10 di antara Notaris Kot yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu berdiri kemudian langsung menanggapi ikut serta dalam rangka untuk peduli melawan COVID bersama-sama. Teman-teman yang kalau cuci tangan itu bingung karena harus pegang lagi, harus membersihin apa tubuhnya itu. Terus kita lihat ada di YouTube dari India itu ada yang bikin, walaupun bentuknya beda. Akhirnya kita punya ide, kita kerjakan, mekaniknya seperti apa, akhirnya jadilah ini. Ini alhamdulillah sudah dibikin oleh Bumdes Jogjati dan alhamdulillah banyak pasarkan hampir di atas 300-an. Itu sebenarnya pas puasa. Jadi sebelum puasa itu cuma laku sekitar berapa ya, 30-50. Cuman setelah lebaran ini dan kebutuhan untuk normal ini semakin banyak ditambah, akhirnya ini benar-benar alhamdulillah bisa support untuk menambah pendapatan dari Bumdes Jogjati. Ya itu di tempat-tempat strategis dan satu di antara diminta ditempatkan di komplek-komplek ini. Kemudian di 9 nanti akan disekat di pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sleman. Akan kita lihat, kita cek, kan di sana saja sudah ada, cuma mana yang sekiranya masih antara jumlah orang yang berkunjung dengan jumlahnya tempat cuci tangan itu belum memadai, ya itulah nanti akan masuk di tempat-tempat itu.